Selepas ini kita akan melihat sebuah lagi bingkisan sebab kita tahu sekarang ni kan kita ada pelbagai aktiviti, kita memang tahu banyak juga syarikat-syarikat yang mengendalikan pakaian-pakaian atau kostum yang bersesuaian dengan tema majlis anda. Ini kita melihat aneka kostum Adonis dan Dash menampilkan konsep perniagaan untuk menyewa pakaian kostum pelbagai rekaan mengikut tema-tema popular. Kita saksikan. Atau kostum seringkali diperagakan dalam majlis makan malam atau majlis korporat yang mengikut tema tertentu. Namun di Malaysia, tidak banyak kedai menyediakan perkhidmatan sewaan kostum, malah boleh dibilang dengan jari kewujudannya. Salah satu kedai kostum yang sering menjadi tumpuan ialah Adonis and Dash Costume yang menyediakan koleksi pakaian beragam, pelbagai jenis rekaan dan tema. Terletak di Wisma Central, bersebelahan Menara Berkembar KLCC, kedai ini mula beroperasi dari tahun 2011 dan dikendalikan oleh pemiliknya, Siti Maisarah Rizwan. Adonis and Dash ni adalah sebuah kedai yang menawarkan kostum-kostum untuk disewa sahaja dan ada setengah barang yang kita buatkan untuk jual belilah untuk pembelian. Kebanyakannya adalah accessories dia lah. Tercetusnya idea Adonis and Dash ni sebab saya berhenti kerja. Jadi saya fikir I want to do something yang lain daripada lain, yang tak banyak orang buat. Jadi I teringat pasal kostum. Sebab kat Malaysia memang tak berapa banyak sangat yang orang buat kostum ni. So I ambil peluang kat situ untuk menjalankan bisnes ni, untuk buka kat sini. Tapi I kena mengaku I hanyalah barulah bagi I baru setahun jagung. So ada lagi 2-3 kedai yang I rasa lagi lama berada I. Tapi I rasa benda ni menyeronokkan sebab I suka fashion. I suka benda yang cantik-cantik semua. So I suka nak mendandan dengan orang. So I think ni adalah benda yang macam seronok once a while. Sebab selalunya orang akan sewa kostum untuk dinner, apa benda kan. So, malam tu kita nak dia enjoy, dia rasa seronok jadi diri dia yang bukan selalu. Kan, cuma sekali-sekala je. So, I memang bagi I, kat situlah I punya idea tercetus. Untuk lagi satu I nak bagi peluang dekat orang-orang Melayu kita untuk bekerja, kan. Mana-mana yang masih lagi macam lost, tak tahu nak buat apa benda semua. So, I ambil diorang untuk bekerja dengan I, untuk menolong orang Melayu lah. Macam tu. Kedai ini menjadi tumpuan kerana mempunyai koleksi kostum mengikut peredaran zaman dari tahun 70-an hingga ke masa kini. Di samping itu, ia juga memiliki koleksi pakaian berdasarkan karakter filem terkenal luar negara. So, Adonis and Dash ni kostum-kostum dia meliputi beberapa kategori dan kriteria. So antaranya kita ada 60s, 70s, superhero, Wild Wild West, kemudian Roman, Greek, lagi Halloween, kemudian zaman-zaman Victorian, Charlie Chaplin, Flappers. Maksudnya itu tahun 20-an lah. Jadi memang Adonis ni memang kita tawarkan kostum tu daripada era 20-an sampailah kepada filem yang paling terkini sekarang, Cinderella. Kan? Jadi kita ada bukan saja setakat kostum, kita ada rambut palsu, kasut, kasut-kasut boot, cermata yang besar. Then harness kalau nak yang Madagascar punya tema, pakaian tradisional, boleh dikatakan banyak jugalah kita punya koleksi buat masa sekarang ni lah. Antara sebab utama kedai ini mampu bertahan dalam perniagaan kerana kualiti pakaiannya yang bermutu tinggi, di samping sering mengambil kira pandangan pelanggan dalam penambahbaikan mutu perkhidmatannya. Pada pelanggan-pelanggan yang berminat untuk menyewa baju, mungkin ada dinner, annual dinner party ataupun private party, birthday party. Tapi Adonis cuma menyediakan baju-baju untuk orang dewasa saja. Yeah? Jadi boleh datang cari kami di website kami www.adonis-dash.com ataupun layari Facebook Adonis and Dash Costume. Ataupun Instagram kami, Costumes Adonis.
Jadi kat situ kita boleh dapat macam-macam maklumat, apa-apa boleh berhubung dengan staff saya, sebarang tempahan ataupun apa-apa event yang melibatkan kostum, kami sedia membantulah. Ternyata usaha Adonis and Dash Costumes memperkenalkan konsep perniagaan sewaan pakaian beragam berjaya mewarnai dunia perniagaan dengan menampilkan konsep unik yang jarang diceburi oleh peniaga-peniaga sedia ada. Diharap penglibatan sebegini mampu menjadi inspirasi kepada usahawan lain untuk mencuba konsep perniagaan yang segar dan unik agar dapat merancakkan lagi dunia perniagaan pada masa akan datang.